Vintage yang kini dalam konten kali ini kita akan melakukan unboxing stripping. Stripping Evanescence R. Nah, ini aku pesan Evanescence R strippingnya model limited edition. Dapat tulisan stiker juga, guys. Stiker dua bonus. Oke, sekarang kita unboxing review listnya. Oke, kalau dari fisik sebenarnya bagus, guys. Kita buka aja. Ini harganya sebenarnya murah, guys. Ini cuma 35.000. Tapi rapi banget, guys. Enggak kelihatan kalau ini barang yang harganya 35.000. Ini sudah potongan, sudah laminasi. Nah, bisa dilihat. Udah potongan, udah laminasi. Oke, guys, ini detailnya kalau mau dilihat. Ini detailnya seharga 35.000, tapi kualitasnya bagus, guys. Kenapa aku beli yang harganya 35.000, nggak sih yang 100.000 yang super kopi? Karena kalau males, misalkan bosen penampilan yang ini, misalkan list ini, aku bisa pasang list yang lain gitu, guys. Jadi nggak bosen nih. Kalau pakai yang mahal, kalau misalkan gonta-ganti penampilan, kan jadi pembuangan. Kalau ini misalkan bosen, tinggal aku pakai ganti yang lain gitu, guys. Oke, jadi ini recommended, guys, untuk list yang harganya 35.000. Ini kualitasnya bagus. Kalau kalian mau linknya, nanti tak bagi, guys. Oke, okay. Sekian dulu konten singkat tentang unboxing list body Evanescence R. Nanti akan tak lanjutin dengan konten cara pasang list body ini di motor, guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.